dengan sidang Baradae atau Richard Eliezer, kami dari tim penasihat hukum tidak keberatan karena kami mempunyai waktu lebih lama untuk mendalami berkas dan mempersiapkan strategi-strategi untuk persidangan berikutnya. Terkait persidangan sebelumnya pun kami menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberatkan Richard Eliezer. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan, kami melihat bahwa persidangan yang berjalan ini sudah baik dan transparan. Dan harapan kami ke depannya bahwa Richard Eliezer sebagai status sebagai justice collaborator tentunya akan menunjukkan sikap kooperatif dan tetap akan mengikuti persidangan, membantu proses persidangan ini sehingga selesai.